Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, sebagai upaya mempercepat penanggulangan tuberkulosis di Indonesia, pemerintah melalui Kemenko PMK menggalakkan rencana aksi program terpadu kemitraan penanggulangan tuberkulosis atau aksi proteksi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dalam sambutannya di acara Aksi Proteksi Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC mengungkapkan, Indonesia menempati urutan ketiga penyumbang kasus tuberkulosis atau TBC terbanyak di dunia. Berdasarkan data Global Report TB 2021, Indonesia masuk di 10 besar negara dengan beban kasus TBC, TBHIV, dan TBRO terbanyak di dunia. Sementara itu, Muhajir menyampaikan berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah, diperkirakan Indonesia saat ini terdapat 824.000 kasus, dengan kasus TBC resisten obat atau TBRO sebanyak 8.268 kasus, serta baru sekitar 61% pasien TBRO yang memulai pengobatan di tahun 2021. Untuk itu masih terdapat sekitar 40% yang belum bisa dikirim untuk berobat. Dalam hal ini, Muhajir mengatakan, bahwa penanganan TBC merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, pergerakan peran serta masyarakat memegang peranan penting dalam pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan. Hal ini bukan sebuah prestasi, suatu hal yang agak memalukan, gitu. Akan tetapi, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi cambuk, memotivasi kita untuk bersama-sama lebih memperkuat komitmen di dalam menanggulangi TBC dan pada akhirnya mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Dalam pertemuan Joint Environment and Climate Ministers Meeting, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membagikan beberapa pemikiran dan perspektif untuk membikai diskusi. Menteri Siti berharap pertemuan ini dapat menghasilkan langkah-langkah dan komitmen bersama untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada pertemuan Joint Environment and Climate Ministerial Meeting atau pertemuan para Menteri Lingkungan dan Iklim Negara-negara G20 yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2022 di Bali menyampaikan bahwa JECMM telah membahas poin-poin inti kesepakatan mengatasi permasalahan lingkungan dan pengendalian dampak perubahan iklim. Adapun terkait dari aspek pengendalian perubahan iklim, terdapat beberapa kesepahaman dari negara-negara G20 untuk penguatan aksi. Penguatan ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya peranan penganggaran pemulihan COVID-19 untuk meningkatkan mitigasi dan adaptasi iklim. Selain itu, JECMM juga membahas kesepakatan terkait peningkatan kerjasama dan pembuatan kebijakan multilateral yang berdasarkan pada alam dan berbasis ekosistem. Lebih lanjut, Menteri LHK menjelaskan pembahasan dari JECMM merupakan lanjutan dari rangkaian 3 isu prioritas dalam 3 pertemuan Deputi Lingkungan dan Kelompok Kerja Keberlanjutan Iklim Negara G20 atau IDM-CSWG. 3 isu prioritas tersebut adalah dukungan pemulihan berkelanjutan, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan, serta peningkatan mobilisasi sumber daya. Beberapa kesepakatan isu lingkungan yang dibahas pada hari ini yaitu mengurangi dampak degradasi lahan dan kekeringan, meningkatkan perlindungan, konservasi, dan restorasi ekosistem lahan dan hutan secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan lahan. Meningkatkan kerjasama berbagai pihak, peningkatan kapasitas, tukar-menukar pengalaman, pembelajaran, serta juga pengembangan kebijakan perjanjian multilateral yang berdasarkan pada alam dan berbasis ekosistem. Punca
puncak musim hujan 2022 hingga 2023 di wilayah Indonesia diperkirakan terjadi pada Desember 2022 dan Januari 2023. Dari analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berdasarkan rata-rata klimatologi akumulasi curah hujan. Pada musim hujan periode 1991 hingga 2020, musim hujan kali ini secara umum akan normal. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan, puncak musim hujan tahun 2022-2023 di wilayah Indonesia diperkirakan umumnya terjadi pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Apabila dibandingkan rata klimatologi secara umum, kondisi musim hujan di 2022-2023 diperkirakan normal pada 478 zona musim atau sebesar 68,38%. Namun, sejumlah 185 zona musim atau 26,47% berpotensi hujan di atas normal. Sebaliknya, 5,15% akan mengalami kondisi hujan di bawah normal atau musim hujan lebih kering dari rata klimatologisnya. Dalam menghadapi musim hujan tahun 2022-2023, BMKG mengimbau seluruh mitra kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk tetap mewaspadai kepada wilayah-wilayah yang memasuki musim hujan lebih awal atau maju dibanding normalnya. Kemudian BMKG merekomendasikan perlunya peningkatan kewaspadaan dan antisipasi dini untuk yang mengalami musim hujan lebih basah, yaitu Pulau Sumatera, sebagian Pulau Jawa bagian timur, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Pulau Sulawesi bagian utara, sebagian Papua Barat, dan sebagian Papua bagian selatan. 5,15% ada di bawah normal atau lebih kering. Ini berpeluang untuk mengalami karhutla misalnya. Nah, yang tadi yang di atas normal mengalami bencana hidrometeorologi, baik banjir, banjir bandang, dan longsor ya. Yang normal pun bukan berarti kita, aduh tenang ini normal, ini berarti nggak ada masalah. Bukan berarti seperti itu, karena hujan yang sedang, menengah, yang tidak ekstrim, itu pun terbukti mampu mengakibatkan banjir ataupun banjir bandang dan longsor. Arterial Research and Educational Network in the Asia Pacific bersama Universitas Brawijaya dan Indonesia Research and Education Network menandatangani kesepakatan kerjasama operasi dan pengembangan jaringan berkecepatan tinggi hingga 100 Gbps guna aktivitas riset dan pendidikan. Penandatanganan kesepakatan ini digelar di sela-sela Digital Economy Minister Meeting G20 di Bali, disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri untuk Transformasi Digital Jepang Kono Taro. Pemanfaatan teknologi digital akan memicu babak baru dalam kemajuan ekosistem penelitian dan pendidikan di Indonesia. Melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Arterial Research and Education Network in the Asia Pacific atau ARENAPEC, Indonesia Research and Education Network atau IDREN, serta Universitas Brawijaya, Indonesia, dan Jepang secara resmi menyepakati kerjasama dalam mengembangkan jaringan internet berkecepatan tinggi hingga 100 Gbps. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam siaran pers resmi kominfo.go.id menyatakan, penandatanganan ini merupakan tonggak penting bagi kemajuan penelitian dan pendidikan di Indonesia, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Johnny menyampaikan apresiasi kepada semua pihak terkait atas kerjasama yang akan berlangsung, khususnya Universitas Brawijaya, yang menjadi salah satu penopang utama dalam bidang pendidikan terhadap penggunaan jaringan berkecepatan tinggi yang menghubungkan ARENAPEC dari Tokyo sampai Guam dan selanjutnya akan didistribusikan ke 83 universitas nasional di Indonesia. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi transformasi digital Bakti Kominfo Bangun BTS di lokasi 3T sesaat lagi.